Faslun fi ta'ziyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fahmi ulumihi darainya amin. Faslun fi ta'ziyati, ini pasal tentang takziah, menghibur. Jadi takziah itu menghibur orang yang kena musibah. Kalau kita identik takziah ini kepada meninggal dunia, jadi kita datang itu menghibur. Jadi kita ikut tenggelam dalam kesedihan ketika kita takziah. Jangan berlawanan dengan itu, ketawa-ketawa, senang-senang. Jangan. Kalau di situ ada di rumah yang meninggal, suka dengar nyetel-nyetel lagu-lagu musik itu, umpama musik apa, dangdut atau apa, jazz atau apa gitu ya. Stopin dulu musik-musiknya. Ya. Orang lagi berkabung. Jangan orang lagi berkabung meninggal dunia tuh musik jalan terus. Enggak tahu diri namanya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Akhraja Tirmizi an Ibnu Mas'udin, telah mengeluarkan Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud, qala qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mislu ajri. Siapa saja yang mentakziahkan orang yang ketimpa musibah, maka baginya mendapati pahala seperti pahalanya. Orang yang kena musibah itu dapat pahala. Nah, kita bertakziah kepadanya pun dapat pahala seperti pahalanya. Ya, diceritakan pahalanya seperti apa? Ya, gunung yang kita. Ini kadang yang meninggal orang kaya banyak banget yang ngelawat, orang miskin dikit aja. Jangan sampai begitu. Wa huwa an Abi Barzah, dan dia itu dari Abi Barzah, man azza sakla kusiya burda. Siapa saja yang bertakziah ya kematian, siapa saja yang bertakziah kematian ya kusia burda, maka dia diberi pakaian, maka dia diberi pakaian gaun ya. Dia diberi pakaian gaun. Siapa yang mentakziahkan kematian? Ya, anak umpama atau siapa gitu. Wa Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah wal Baihaqi dan Baihaqi, an Amr bin Hazm, dari Amr bin Azm, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin. Tidak ada daripada seorang mukmin yang mentakziahkan akan saudaranya dengan sebab satu musibah, illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamati, kecuali Allah taala azza wa jalla Allah pakaikan dia daripada pakaian-pakaian kemuliaan nanti pada hari kiamat. Kalau kita mentakziahkan saudara kita yang kena musibah kematian, jadi berusaha kita untuk datang takziah. Emang kadang malas itu, sholatin juga, datang.
tanbihun, ini satu peringatan. Inna ta'ziyata wa iya tasabburu, sesungguhnya ta'ziyah itu adalah ya memberikan kesabaran. Wa zikru ma yusalli sahibal maiti, dan menyebutkan sesuatu yang dapat menghibur orang yang ya mendapati, yang mempunyai mayit, maksudnya yang kena musibah. Wa yukhaffifu huznahu, dan dia meringankan akan duka citanya. Wa yu'awwinu musibatahu, dan dia ringankan akan musibahnya. Musta'abbatun, itu disunatkan. Jadi takziah itu sunnah. Bahkan hak ya. Hakul muslim ala muslim takziah. Artinya kalau aku, jangan sampai kagak. Qabla mudi salasati ayyamin min ba'dis dafni, sebelum berlalu 3 hari daripada setelah menguburkan. Kita enggak sempat kemarin takziah karena kita pergi, ya kita datang nanti setelah takziah. Wa tukrahu ba'da mudiha, dan dimakruhkan setelah berlalu 3 hari. Wa yusanu, dan disunahkan ayya'uma bita'ziyati, dia meratakan dengan takziah jami'a ahlil mayiti, seluruh ahli mayit. Yang meninggal siapa? Babanya. Takziah kepada istrinya ya. Ini kalau kita perempuan ya perempuan. Kalau kita laki ya laki, kecuali kita ada hubungan mahram. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Takziah kita datengin yang perempuan, orang laki. Anaknya ada yang cantik nih, kita datengin. Takziah. Enggak boleh kayak begitu ya. Yang laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jadi wa yusanu, disunahkan ayya'uma bita'ziyati, bahwa dia meratakan dengan takziah jami'a ahlal maitin, seluruh ahli mayit. Ya. Wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya, seluruh kerabat-kerabatnya, al-kubari yang besar, wasigori yang kecil, warijali yang laki-laki, wanisa dan yang perempuan. Maksudnya perempuan sama perempuan, laki sama laki, kecuali mahram, ada hubungan keluarga ya. Wa yukrahu, dimakruhkan lahum, bagi mereka, al-julusulah, duduk kepadanya. Ya paling kagak jangan lama-lama, kecuali kita duduk dia senang nemenin. Ya kalau kagak ada yang duduk situ kesian juga. Ada yang nemenin kenapa? Bahkan kita jadi umum kalau kita kagak ada yang nemenin situ, jadi kesianan. Iya. Jadi ada yang nemenin. Iya. Apalagi kalau yang meninggal dunia, suaminya, istrinya yang udah lama, masya Allah. Itu kalau saya lihat orang yang meninggal istri atau suami, sedihnya dalam banget. Masya Allah. Dalam banget. Yang benar-benar cinta ini, yang enggak cinta sih alhamdulillah. Yang benar-benar cinta itu dalam banget. Saya temuin ada orang kayak begitu, masya Allah. Sampai udah setahun masih sedih aja. Bisa begitu? Disuruh kawin lagi enggak mau. Belum rasain aja.
Masya Allah. Kalau perempuan sih bisa, kalau laki tuh kayak nikah, mesti nikah lagi. Kalau enggak nikah, khawatir takutnya yang enggak baik. Iya. Jangan dipesan suaminya, nanti abang kalau ayah meninggal jangan nikah lagi ya, jangan kayak begitu. Emang ada kayak begini? Ada orang kayak begini. Jangan begitu. Jangan begitu amat. Kasihan suaminya ntar. Takutnya ntar berbuat yang enggak benar. Kagak-kagak. Iya. Ada juga istri yang salehah. Iya, baik banget ya. Sebelum meninggal udah pesan, nanti abang kalau saya meninggal segera nikah ya. Pesan gitu. Besan saya begitu pesannya. Jadi nanti kalau saya meninggal langsung jangan lama-lama, langsung nikah. Masya Allah. Karena ustazah nih, ustazah besar dia. Jadi ngerti. Dipilihin perempuannya yang ini, yang ini. Jadi kesedihannya ketutup, Pak. Kesedihan ketutup, yang enggak benar pun ketutup. Ini ikhlas, Pak. Bagus banget. Jadi dimakruhkan bagi mereka duduk kepadanya wa san'u, ya. Ta'amin, dan membuat makanan. Ya jema'una, mereka kumpulkan annas akan manusia alaihi kepadanya. Ini di sini emang ulama berbeda pendapat. Ya. Ini enggak boleh buat makanan yang punya. Ya. Tapi ada ulama ya yang bolehin. Ya, seperti Kaidus Romli itu beliau-beliau bolehin itu. Ya. Dan ada kitabnya. Bahkan orang Wahabi ya menurut fatwa bin Baz itu boleh memberi makan orang meninggal. Memberi makan orang meninggal kayak kita hari pertama, hari kedua, 7 hari gitu ya. Itu menurut fatwa bin Bas boleh. Iya kayak kita. Ini ya, kayak iya tahlilan ya, tahlilan keseharian kita. Iya. Oh iya itu boleh aja, ya, tapi tidak wajib. Ya. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit jangan dipaksa. Ya. Yang punya aja, jangan sampai minjam-minjam. Ya. Minjam dulu dah, ntar lagi jual tanahnya baru, jangan sampai begitu. Karena ada yang kayak begitu. Iya, tahlilan dihitung di, iya, ntar di warisannya jangan kayak begitu, karena itu nggak wajib. Kalau mau begitu ya inti aja keluarin anak-anaknya. Iya, jadi yang ada aja, seadanya. Bahkan kalau pendapat ini makruh nih. Ya, makruh membuat makanan mereka kumpulkan manusia. Lima ruya, kelima rawa, karena bagi apa yang telah meriwayatkan Ahmad oleh Imam Ahmad an Jarir dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, qala berkata ya kunna naudul ijtima'a ila ahli al-mayt, adalah kami pernah ya, adalah kami menganggap berkumpul, kami menganggap berkumpul kepada ahli mayit. Wasan ahum, dan membuatkan mereka atau ama akan makanan ba'da dafni, setelah menguburkannya minan niyahati, termasuk niyaha, termasuk meratap. Jadi menurut pendapat ini termasuk meratap.
Jadi menurut pendapat ini termasuk meratap. Meratap yang kemarin kita udah kaji itu. Wa yustahabu, dan disunahkan li jirani ahlil maiti, untuk tetangga ahli mayit. Ya. Ya, jadi sunatnya buat tetangga ahli mayit itu yang membuat makanan. Jadi yang bagus tetangganya yang repot beliin beliin makanan. Yang bagus. Tenang aja. Tetangganya yang bagus. Iya. Bagusnya lagi begitu. Pokoknya setiap ada yang musibah meninggal, ya kena musibah tenang, tanggung sama RT. Sama RT. Juga kompakan. Kompakan. Iya, bisa begitu. Bisa. Ini pernah terjadi. Waktu saya masih tinggal di sini, di Jalan Panjang. Ini cerita unik ini. Jadi berkumpul di situ, jamaah masih masih banyak warga dulu situ. Sekarang udah gak ada orang. Jadi ada bikin iuran itu. Iya, iuran untuk kalau orang yang meninggal dunia. Ketika bikin iuran, orang banyak yang pada mati. Banyak orang pada mati. Banyak orang pada mati. Masya Allah, luar biasa. Iya, sampai begitu aja. Akhirnya berhenti itu. Itu beneran. Di tempat saya itu. Akhirnya berhenti itu. Nggak lagi ada ngumpulin gitu-gituan. Biarin aja apa adanya aja. Masya Allah. Kejadian itu. Itu beneran. Masya Allah. Jadi udah apa adanya aja. Ada satu ini cerita dari tempat kalian. Satu wilayah kita keluarga, semua keluarga yang meninggalkan yang benar tenang, gak ada tenda. Ah itu bagus ya. Langsung jatuh. Iya. Itu masalah benar terjadi. Benar terjadi. Itu enggak berhenti-berhenti meninggal. Iuran. Dari iuran. Ini udah ada belum kira-kira? Belum ada kali ya? Belum ada. Mungkin ada cuma enggak ingat kali. Enggak tahu gitu ya. Masya Allah, terjadi begitu. Akhirnya berhenti udah. Katanya udah enggak usah dah, enggak usah bikin ginian dah. Orang pada meninggal semua mulai gitu. Aman aja. Aman aja. Ada, enggak gitu. Meninggal lagi, enggak. Enggak. Bener nih makanya. Bukan cerita bohongan, beneran ini. Pas udah diberhentiin, berhenti udah enggak ada yang meninggal lagi. Maksudnya lama udah. Masya Allah. Beneran ini. Langsung diberhentiin. Udah jangan dah, jangan. Masya Allah. Jadi wais tahapu disunatkan li jirani ahli maiti, bagi tetangga ahli mayit. Disunatkan tuh yang bikin makanan tetangga yang bagusnya mah. Walau ajaniba, sekalipun orang-orang jauh. Wa ma'arifahum, kenalan-kenalan mereka. Wa in lam yakunu jiranan wa aqaribahul abaida wa in kanu bi ghairi baladil maiti, dan jika tidak mereka itu bukan tetangga dan bukan kerabat-kerabat yang jauh, sekalipun adalah mereka itu bi ghairi baladil mait, di bukan negeri mait, sunat ayasnahu, mereka membuat li ahlihi, bagi keluarganya, tu'aman, akan makanan, yakfi'im, yang mencukupi mereka, yauman walailatan,
Ya, satu hari satu malam. Ya, yang bagus emang begitu, tapi kalau menjadi susah yang lain juga jangan. Kadang memang ada orang yang mempunyai kebijakan RT, ya. Cuma kan kadang ada orang yang kagak nerima juga. Ya, ada orang yang nggak nerima juga kan. Ya, kita nggak bisa juga begitu. Dimintain iuran setiap hari berapa duit, itu ada yang nggak nerima juga. Kalau hemat saya sih, ya udah apa adanya aja. Nah, nanti kita berikan kesadaran aja. Siapa yang mau nyumbang silakan. Nah, kalau kita tentuin ente-ente itu ada yang kagak ikhlas juga. Ayo urusan sama Allah ini, nggak bisa dipaksain. Wa ayyulinu alaihim fil akli, ya. Dan bahwa dia meminta dengan mendesak kepada mereka pada makan. Ya. Wa ya'rumu dan haram sun'uh membuatkannya linna'i hati, untuk orang yang na'iha haram. Orang yang meratap li annau i'anatun ala maksiatin, karena itu menolong atas maksiat. Ya, jadi pendapat ini mengatakan ya makruh bikinin makanan. Tapi ada pendapat lain itu yang bolehin. Kalau saya ikut pendapat yang boleh. Kalau kita punya uang, kalau kita punya duit, dan jangan pakai duit tarikah, jangan pakai duit, ya, iya, jangan pakai duit ahli waris, nah, jangan, pakai duit kita aja, keluarga kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang ongkosin anaknya, segitu pelitnya. Iya, siapa lagi kalau bukan kita anaknya? Iya. Tak kalau buat pakai duit tarikan, ntar ada anak yatim di situ, hak anak yatim. Iya, kita makan pakai kata anak yatim, nggak boleh. Jadi nggak apa-apa, tahlilan di rumah yang meninggal dunia, keluarganya yang ngeluarin. Siapa anak-anaknya yang ngeluarin dah? Iya. Atau keluarganya yang ngeluarin. Kalau nggak punya duit, ya udah, nggak yang dipaksakan. Iya. Jangan sampai ngutang-ngutang, jangan sampai gitu. Iya. Ini sampai kadang ada pakai duit tarikah. Sampai duit berapa? Sampai 40 hari. Duitnya tuh pribadi sekolah ya. Ya. Iya. Ya kalau itu kan kalau duit tarikan berarti nanti kan dibagi duit warisan. Ya jangan. Nah, iya maksudnya yang hidup. Nah, yang hidup. Dan kita Pak memberikan itu sedekah buat orang tua kita enggak berkurang pahalanya sedikit pun. Kalau saudara kita enggak mau keluarin, kita yang keluarin. Bahkan kalau bisa kita berebut tuh. Biar saya yang tanggung semua 7 hari. Ya, ente tanggungnya ya, ente setengah bulan aja ya. Ente 40 hari, saya 7 hari dari hari pertama sampai hari 7. Masyaallah.